biasanya per hari biasa berapa itu? Oh, itu kurang, kita tidak punya data pasti, tapi trennya mulai meningkat. Trennya mulai meningkat ya. Di perusahaan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua terpenuhi sekarang. Semua terpenuhi. Ya. Tapi kalau masyarakat tidak jaga protokol kesehatan, ya ini ke depan mungkin bisa saja lonjakan akan menggila dan kemungkinan tidak bisa mencukupi. Jadi kita harus taat lah apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, kita taat. Itu untuk kepentingan masyarakat terpenuhi. Ya. Sejauh ini di Kota Kupang hampir semua rumah sakit permintaan melalui di sini atau bagian besar dari sini. Mungkin juga ada permintaan dari rumah sakit di luar Kota Kupang. Ada juga seperti dari Kepa, ada juga, tapi kebutuhan mereka tidak banyak. Rata-rata dari Kepa, dari luar. Mungkin 2 minggu, 3 minggu baru mereka ambil sekitar 60-an, jadi tidak banyak. Permintaan rumah sakit yang paling tinggi di mana? Di kota ini. Di kota ya. Karena Soe, Betun, Atambua kan punya mesin sendiri.